wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Irfan masuk ke depan untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, Pak. Siapa? Mas Saya. Mas Saya kenapa itu kok nggak berangkat? Sakit katanya, Pak. Sakit. Semoga Mas Saya tetap sembuh. Jadi untuk anak-anak yang berangkat ini, jagalah kesehatan agar nanti kita bisa belajar. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, Pak Gurit di sini sudah menyiapkan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Mari kita nyanyi bersama-sama. Coba bisa berdiri, anak-anak. Coba. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Selanjutnya, coba sekarang keluarkan bukunya masing-masing. Kita akan mulai pembelajaran. Sudah. Pak Gurit beri waktu 5 menit untuk kalian baca yang ada di buku kalian masing-masing pembelajaran pada hari ini. Bisa ya, Pak Gurit kasih waktu 5 menit ya? Bisa. Nah, baik, silakan dibaca dulu. Sudah? Sudah. Tadi Mbak Mukti baca apa, Mbak Mukti? Ini Pak, baca persatuan, Pak. Baca persatuan. Ya. Mbak Is, baca apa? Baca tanda-tanda. Nah, yang lain juga baca semua ya? Iya. Selanjutnya, kemarin kita telah belajar mengenai apa? Berhitung, Pak. Berhitung. Berhitungnya sampai berapa, Mbak? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Bisa dicontohkan? Masih ingat bagaimana berhitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih, pinter semuanya. Nah, di sini Pak Gurit juga menyiapkan lagu Balonku. Nanti kita bernyanyi bersama-sama lagi lagu Balonku. Bisa dimulai? Bisa. Nyanyi bareng-bareng lagi. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Merah balon hijau ter, hatiku sangat kacau. Balon kuning kelabu. Balonku yang telah kita nyanyikan tadi, jumlah balon yang ada pada lagu balon itu berapa? Betul sekali. Kemudian yang meletus berapa tadi? Satu. Kalau ada 5 balon kemudian meletus 1, berarti sisanya ada berapa? Empat. Selanjutnya pada pembelajaran yang ini kita akan belajar mengenai menghitung penjumlahan dan pengurangan. Tapi hanya sampai di bilangan 20. Kemarin kita sudah belajar sampai 10. Untuk hari ini kita belajar sampai 20. Oke, untuk menambah semangat kita nanti untuk belajar, sebelum belajar kita mari tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat bagaimana? Bisa. Coba sekarang tepuk semangat. Semangat. Semangat.
ada sebuah gambar, coba perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di sini. Gambar apakah ini? Bakpia. Panjang dalam. Panjang dalam. Puasa nggak dari ini? Puasa. Gebak pia ini makanan khas mana? Jogja. Enak nggak kalau bakpia? Enak. Yang rasa kacang hijau. Rasa kacang hijau. Apalagi rasanya? Rasa keju. Coba sekarang Pak Gurit, ini ada berapa piring yang isinya bakpia? Sekarang piringnya ini ada berapa pada gambar? Tiga. Ada tiga. Terus masing-masing piring ini berisi berapa bakpia? Coba yang piring pertama ini ada berapa? Kita hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada berapa Nana? Sepuluh. Untuk piring yang kedua berapa? Lima. Sekarang kalau ada dua piring kemudian ditambahkan atau dijumlahkan, digabungin jadi satu, 10 ditambah 5 berarti jumlahnya ada berapa? 15. Coba kita hitung, benar 15 apa enggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, coba tangan dulu buat kalian. Penjumlahan itu menjumlahkan dua bilangan. Seumpama kalau hanya tadi ada satu piring, apakah bisa dijumlahkan? Tidak. Tidak. Kalau ada dua piring? Bisa. Bisa. Contohnya sebelumnya tadi ada dua piring, kemudian kita jumlahkan menjadi satu bagian atau menjadi sebuah bilangan. Nah, di sini Pak Gurit juga ada selanjutnya mengenai materi pengurangan. Pak Guru di sini sudah menyiapkan sebuah apa ini namanya? Sedotan. Warna apa ini? Hijau. Kalau yang ini? Biru. Sekarang Pak Guru untuk materi pengurangan ini Pak Guru minta tiga anak untuk maju ke depan. Mbak Putri, Mbak Desti, sama Mbak Muti. Coba maju ke depan. Dan satu-satu hadapnya ke teman-teman ya. Coba sekarang perhatikan dulu di belakang anak-anak. Ini ada berapa jumlah sedotan? 20. Kemudian di samping kanan? 10. Coba kalian ambil 20 sedotan hijau sama 10 sedotan pink. Mbak Putri sama Mbak. Dan pada pengurangan ini berarti seumpama seperti ini. Pak Menteri mempunyai 20 sedotan hijau. Kemudian dikurangi yang terus diambil, maaf bukan dikurangi. Diambil sama Mbak Putri itu 10. Coba seperti ini. Coba diambil 10 Mbak Putri. Sudah diambil 10. Kalau sudah diambil 10, coba sekarang punyanya Mbak Putri ini dihitung. Sisanya berapa setelah diambil sama Mbak Putri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak. 10 ini hasil dari pengurangan. Hasilnya ini ditaruh di bagian paling kanan. Seperti itu pengurangan. Paham? Paham. Kalau sudah paham, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak. Baca ini, pengurangan itu mengurangi dua bilangan seperti pada penjumlahan. Kalau tadi yang penjumlahan juga dua bilangan, tapi bedanya kalau penjumlahan itu ditambah, digabungin, tapi kalau pengurangan itu diambil. Ada pertanyaan sampai sini? Paham semua? Paham Pak Guru. Sekarang, apakah kalian sudah dapat menyebutkan bilangan 1 sampai 20? Sudah. Ada berapa jumlah sekarang? Ada berapa jumlah meja yang ada di kelas ini? Banyak. Ada berapa? Ada berapa Mbak Ratni?
15. Terus ada berapa jumlah buku yang kalian bawa pada pagi hari ini? Satu. Ada dua, ada satu. Mbak Iris, ada berapa? Ada dua. Selanjutnya, ini Pak Guru sudah membagi kelompok. Seperti yang kelompok satu ini ada kelompok putu, kemudian ada kelompok sate, kemudian juga ada kelompok tumpeng. Kelompok putu ini ada Mbak April, Mbak Nita, Mbak Mukti, Mbak Mas Irfan. Kemudian kelompok sate ada Mbak Elia, Rizki, Isti, dan Mbak Indri. Kemudian untuk kelompok tumpeng Mbak Rahma. Sudah berkelompok? Sudah. Kalau sudah, Pak Kudit akan bagikan lembar kerja nanti dikerjakan secara berkelompok. Coba sekarang perhatikan dulu, di dalam LKPD tersebut nanti ada nama anggota kelompok. Kalian harus, anak-anak harus menulis terlebih dahulu nama teman-temannya dan nama sendirinya. Ya, ayo mencoba, coba perhatikan dulu. Anak-anak, coba perhatikan Pak Guru dulu. Ini, di sini ada piring-piring kosong ini. Kemudian Pak Guru tadi juga sudah membagikan gunting. Guntingnya itu untuk menggunting bakpia yang ada di depan kalian. Tahu bakpianya? Tahu. Nah, di situ anak-anak gunting sesuai dengan perintah yang ada di soal tersebut. Coba dibaca terlebih dahulu berapa bakpia yang diminta pada soal. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai di halaman mencoba satu, silakan dilanjutkan di halaman berikutnya. Di situ ada memotong kendi. Ada gambar kendi kan? Ada. Coba dikerjakan seperti gambar bakpia tadi. Digunting kemudian ditempelkan sesuai perintah yang ada pada soal. Sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan secara berkelompok tadi? Siapa yang berani? Mbak Mungti berani? Iya berani Pak. Ya, coba yang ayo mencoba satu terlebih dahulu yang Mbak Pia tadi. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk ayo mencoba satu di sini itu ibu memiliki satu piring berisi 5 buah bakpia. Terus kemudian nenek datang dengan membawa satu piring yang berisi 8 bakpia. Jadi 5 ditambah 8. Kemudian hasilnya adalah 13. Seperti itu teman-teman. Juga tepat anak-anak. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi buat coba. Ini Pak Gurit ada sebuah lagu, nanti tirukan Pak Gurit ya. Pak, pernah dengar lagu ini belum? Jiloro telu astane sedaku mirangake Pak Guru menawa didangu. Bisa? Bisa. Terus yang kedua nanti? Papat nuli limo lenggae sing tata ojo podo sembrono munda ora bisa. Bisa anak-anak? Bisa. Ya, kita nyanyi bareng-bareng yang pertama dulu. Si Jiloro telu astane sedaku mirengake Pak Guru menawa didangu. Papat nuli limo lenggae sing tata ojo podo sembrono munda ora bisa. Ya, tepuk tangan dulu Mbak Bina. Kalau sudah tadi ada astane sedaku, berarti duduknya dengan rapi, tangannya di atas meja. Perhatikan pembelajaran yang disampaikan Pak Guru di depan. Sekarang Pak Guru ada satu lagu lagi, nanti bisa kalian jawab. Seperti ini lagunya.
Dua jari kiriku, dua jari kananku, bila dijumlahkan berapakah hasilnya? Berapa Mas Irfan? 4. Seperti itu. Nanti teman-teman yang anak-anak yang lain silakan menjawab. Kalau Pak Guru tunjuk, nanti harus menjawab apa yang diperintahkan pada lagu tersebut. Siap? Siap. Tiga jari kananku, dua jari kiriku, bila dijumlahkan berapakah hasilnya? 5. Satu lagi. Sekarang 4 jari kananku, 1 jari kiriku, bila dikurangkan berapakah hasilnya? 3. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita tadi telah belajar mengenai apa saja? Terus tadi ada gambar juga Pak, gambar apa? Gambar karya. Kemudian kita juga ada lagi kelompok putu. Terus kelompok tadi ada kelompok apa saja? Putu, sate, tumpeng. Terus tadi selain bakpia ada barang apa lagi? Kita tadi telah belajar caranya menghitung, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian kita juga telah bernyanyi. Sampai sini adakah pertanyaan lagi? Apakah ada yang belum dipahami dari materi yang disampaikan pada hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Kegiatan mana yang kalian sukai? Semuanya. Pas hitung pakai sedotan, terus pas nyanyi bangku, presentasi, tebak-tebakan tadi. Pak Gurit ada soal nanti dikerjakan terlebih dahulu di sini ya kerjanya. Secara individu, tidak secara kelompok seperti pada LKPD tadi. Ya, silakan dikerjakan. Pak Gurit kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Siap? Siap. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, coba ditukarkan teman yang ada di sampingnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Sudah? Sudah. Coba sekarang Mbak Mukti maju ke depan, baca satu soal. Ali mempunyai 10 bakpia, Denny mempunyai 7 bakpia. Jumlah bakpia Ali dan Denny adalah 10 ditambah 7 hasilnya 17, Pak Guri. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu, Pak. Sekarang Mbak Desti, silakan dibaca nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Bayu membeli 15 jeruk, lalu membeli lagi 5 jeruk. Imbang semua jeruk Bayu adalah 20. Tepuk tangan dulu, Bapak. Sekarang Pak Gurit kumpulkan, nanti Pak Gurit apa ya? Pak Gurit kasih nilai, nanti Pak Gurit bagikan lagi ke anak-anak semuanya. Ini dari hasil evaluasi tadi, Mbak Mukti mendapat nilai 80. Mbak Kristi mendapat nilai 90. Dan Mas Irfan mendapat nilai 60. Mas Irfan, jangan berkecil hati, tetap semangat belajar. Ini Pak Gurit nanti akan bagikan soal remedial, nanti bisa dikerjakan di rumah. Baik Mas Irfan, siap? Ya Pak. Untuk besok pagi kita akan belajar mengenai membandingkan ukuran. Hari ini kita telah mengetahui tadi menjumlah dan mengurang. Nah, besok pagi kita akan membandingkan ukuran seperti panjang dan banyaknya air dan luas. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Hasil Panak. Dari situ ya, Pak Mas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat kalau
pulang, hati-hati di jalan, silakan bisa pulang.